Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari Ustadz Yusuf Mansur. Semoga beliau mendapatkan surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Rekan para Ustadz Indonesia tak menyangka beliau akan pergi secepat ini. Langsung saja kita simak beritanya. Kematian memang suatu rahasia Tuhan yang mana manusia tiada yang tahu kapan dirinya akan menghadap sang pencipta. Kematian datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Siapa yang tak mengenal sosok Ustadz Kondang Ustadz Yusuf Mansur? Beliau terkenal pandai dan ramah. Beliau juga memiliki pesantren yang dipenuhi dengan santri-santrinya. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur mendapatkan masalah dalam bisnisnya di pesantren. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur mendapatkan masalah dalam bisnisnya di Paitren. Namun sudah lancar kembali. Innalillahi, kabar duka kini datang menghampiri sosok penting dalam agama Islam. Tanah air kembali kehilangan sosok ulama penting di negeri kita tercinta. Melalui salah satu story di Instagram dibagikan kabar duka tersebut, salah seorang ulama besar tanah air meninggal dunia. Ulama itu adalah Habib Abdurrahman bin Hasan bin Syekh bin Smith. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau Habib Abdurrahman bin Hasan bin Syekh bin Smith. Wafat Kamis 15 Oktober 2020. Tulis Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur pun meminta semua untuk mendoakan almarhum. Mohon doanya juga buat semua arwah, tulis Ustadz Yusuf Mansur. Ribuan ucapan doa pun mengalir di kolom komentar media sosial milik Ustadz Yusuf Mansur. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.